Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, mengatakan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Menurutnya tidak ada zona merah atau hijau lagi pada lokasi penyebaran virus corona. Pasalnya bisa saja zona hijau menjadi zona merah. Dengan demikian, melalui surat edaran, Pemkab mempertegas masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah. Hal tersebut dilakukan sesuai kesepakatan MUI, FKUB, dan Ormas di wilayah Karawang. Tapi sekarang kan tidak ada zona merah, tidak ada zona hijau. Yang zona hijau juga khawatir jadi zona merah. Ya. Kalau misalnya itu kita dalam rangka melindungi warga semua. Artinya tidak dibolehkan ya Pak ya? Sudah saklek belum? Saklek, sekarang saklek. Hasil kesepakatan dengan FKUB, dengan MUI, ya semua Dewan Masjid, termasuk juga petunjuk dari PBNU, PWNU, kemudian dari Muhammadiyah, dari apa semua ormas-ormas Islam, termasuk para kiai, para ulama, ya sepakat. Sudah tidak usah ada tarawih berjamaah. Kalau Jumatan gimana Pak? Jumatan juga sama. Ya. Masyarakat pun diminta tidak main-main untuk mengikuti anjuran pemerintah karena peningkatan jumlah kasus virus corona terus bertambah. Maimunah, Badar TV, Karawang.